Sahabat Profesional Indonesia, saya Irfandi Ferizal. Saya hari ini adalah Human Capital Director dari Bank Maybank Indonesia. Saya lebih dari 30 tahun di bidang Human Capital di 5 industri yang berbeda. Pernah di perbankan, pernah di FMCG, pernah di telekomunikasi, farmasi, dan service industry. Nah, hari ini saya akan mencoba berbagi tips dan tricks, kiat-kiat sukses dalam mengelola salah satu aktivitas di manajemen SDM, Human Resources, yaitu Training and Development, berdasarkan pengalaman saya secara pragmatis, empiris. Yang pertama, fungsi Training and Development. Sebagai praktisi yang berkecimpung di bidang Training and Development, ada tiga peran yang kita jalankan. Yang pertama adalah sebagai trainer, ya. Yang kedua adalah bisa sebagai designer, dan yang ketiga adalah sebagai manajemen. Tiga-tiganya bisa terpisah, tapi tiga-tiganya juga bisa sekaligus dilakukan. Artinya, akan lebih baik jika Anda punya kemampuan sebagai trainer, tapi sekaligus bisa mendesain trainingnya. Tadi tidak hanya sebagai penyanyi, tapi juga bisa mendesain. Yang ketiga adalah mengelola pelaksanaannya, masalah aspek biaya, perencanaan, logistik, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan training development, kata kuncinya adalah bukan sekedar delivery, tapi adalah impact. Sering sekali dalam pelaksanaan training, kita cuma melakukan, sudah dilakukan. Akibatnya, di banyak korporasi yang terjadi adalah program training sudah dijalankan, tetapi tidak ada impact buat organisasi. Nah, ini yang harus kita coba benahi. Artinya apa? Jangan tergoda untuk melakukan training kalau kita tidak tahu objektifnya apa dan kemudian apa relevansinya dengan bisnis Anda, apa relevansinya dengan organisasi Anda, apa impact yang mau kita lakukan. Hati-hati dengan event based, tapi adalah harusnya kita fokus pada impact based. Yang ketiga, lakukan omnichannel. Saya menyebutnya adalah omnichannel, artinya adalah training tidak lagi seperti dahulu harus di kelas. Banyak opportunity yang bisa dilakukan untuk mendeliver program-program kita, baik melalui program di kelas seperti yang konvensional dilakukan, tapi juga bisa melalui program e-learning atau melalui program-program coaching, program-program yang sifatnya adalah melalui ya pembelajaran seperti ini melalui YouTube, melalui video. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, mari kita coba desain program-program training development dengan mempertimbangkan aspek ini. Apalagi anak-anak hari ini dengan milenial hari ini, mereka tidak lagi enjoy mengikuti program training di kelas, tapi adalah melalui program-program yang beragam variasinya. Yang terakhir, saya mau sampaikan adalah program training harus melihat adalah tidak hanya untuk kebutuhan hari ini, tapi adalah juga lebih melihat kesiapan kita kepada future ready. Bagaimana program training dilakukan, mempersiapkan kompetensi yang bisa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan bisnis ke depan. Jadi tidak cuma menjawab hari ini, tapi adalah sebuah investasi yang harus dilakukan untuk organisasi ke depannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat profesional, kata kunci dalam menjalankan program training development adalah juga kita harus bisa meyakinkan baik para peserta training dalam program-program kita melalui pesan-pesan yang komunikatif, melalui pesan-pesan yang bisa diimplementasikan secara pragmatis, tidak teoritis. Tapi yang kedua, bagaimana kita di organisasi juga bisa berkomunikasi dengan para stakeholders, para pimpinan perusahaan untuk meyakinkan bahwa we need their support. Nah, untuk itu kita harus apa? Harus menggunakan bahasa bisnis, berkomunikasi dengan mereka. Tidak bisa mengatakan menggunakan bahasa SDM, bahasa human capital. Wah, kita butuhnya ini demi apa? Demi program HC? Nggak bisa. Tapi adalah menggunakan dengan program ini, kita akan menaikkan revenue. Dengan program ini, kita akan menghemat cost. Dengan program ini, kita meningkatkan efisiensi, dan seterusnya. Mudah-mudahan tips and trick yang singkat ini bisa bermanfaat untuk para sahabat profesional Indonesia. Ya, salam kompetensi.